Apa kaitan ni, bro? Apa kaitan bro cakap pasal dakwah dengan LGBT ni? Apa kaitan? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaitannya, mate saya kongsi. Mereka ada perancangan tak? Ada. Mereka berani merancang dan mereka berani bercakap dikala masyarakat waktu itu cukup sensitif dengan LGBT. Tapi mereka bercakap ke tidak? Cakap. Kita cakap ke tidak pasal Islam? Kita tak bercakap sebab takut sensitif. Kerana tuan-tuan dan puan-puan takut sensitif, maka naratif tentang Islam, Islam agama yang cantik, Islam agama yang murni, Islam agama yang indah, Islam agama yang aman damai, akhirnya naratif ini telah dihapuskan oleh mereka dan mereka membiarkan kekosongan itu diletakkan kepada golongan Muslim yang ekstrim yang telah merampas agama ini daripada kita. Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang baik-baik yang suka datang masjid surau, solat lima waktu, Masya Allah, baik budi pekertinya, tak nak bercakap, maka media akan highlight orang yang paling jahat di dalam komuniti sebagai wakil jurucakap bagi Islam. Jangan salahkan orang lain kalau orang lain salah faham tentang Islam. Sedangkan kita tak mau jadi jurucakap Islam. Kita kata, tak apalah, biar-biar. Lala, siapa nak bercakap? Bukan bercakap di media. Bercakap dengan jiran kita. Bercakap dengan kawan kita. Tapi kita tak bercakap. Apa yang sebenarnya kita takutkan, tuan-tuan dan puan-puan? Antawahabul Atah.